Korporasi Makmur Malaysia Berhad tampil memberi bantuan kepada 200 pelajar berstatus asnaf dan anak yatim di sekitar Bangi melalui bantuan Back to School yang dianjurkan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Dan menurut pengurusinya Hishamuddin Abdullah, beliau percaya masih terdapat keluarga yang terkesan akibat pandemik COVID-19 hingga kan ada yang tidak dapat menghantar anak ke sekolah akibat masalah kewangan. Program Back to School bersama Masjid Al-Hasanah hari ini kita tumpukan kepada anak-anak yatim yang dalam karyah Masjid Al-Hasanah, di mana di bawah Masjid Al-Hasanah ada 16 surau, dan kita hari ini kita menyumbang 200 bakul makanan pek asnaf. So alhamdulillah program hari ini saya rasa sikit sebanyak boleh membantu ibu-ibu ayah-ayah dalam keadaan pandemik yang berlaku sekarang untuk meringankan beban terutama anak-anak yang bersekolah lah. Tambahnya, selain dua kategori tersebut, Koperasi Makmur Malaysia Berhad juga di dalam perancangan untuk bekerjasama serta memberi sumbangan kewangan kepada salah sebuah ma'had tahfiz di Bangi. Bagi pihak Masjid Al-Hasanah pula, antara barangan yang disumbangkan berupa barangan keperluan pembelajaran serta voucher pembelian barangan persekolahan. Di Masjid sini kita menyumbang sebanyak RM500 untuk anak yatim, dan kita dari Masjid sendiri bagi adalah duitlah kepada sekolah menengah, kita bagi 200 untuk bantuan peralatan sekolah, dan dia akan tebus di kedai-kedai alat tulislah. Dan untuk sekolah menengah kita bagi 150. Sementara itu, penerima sumbangan amat berterima kasih di atas bantuan yang diterima kerana ia dapat meringankan beban kewangan keluarga. Dalam masa sekarang ni, COVID ni, memang ada masalah kewangan kan. Anak saya masih belajar, dua orang lagi. Seorang dekat U10, lagi satu orang dekat sekolah Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Kita memang susah juga. Tapi saya banyak berterima kasih dengan bagi bantuan yang ini.